Solo un kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm, berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut? Satu lembar kertas memiliki ketebalan 0,012 cm. Nah, berapakah bila 400? Caranya begini, tinggal kita gambar. Misalnya kalau ada 400 buah, berarti cara mengerjakannya 0,012 cm dikali sebanyak 400 lembar. Hasilnya menjadi 4,8 cm. Jawabannya adalah C.